Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Fauzi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ingin saya maklumkan berkenaan dengan program kita bulan Ramadan, iaitu program infak. InsyaAllah Surah An-Nur akan mengadakan program-program infak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kami akan membuka borang untuk infak berbuka puasa sebanyak RM600 untuk satu bahagian, bubur lambuk RM600 untuk satu periuk, syahur RM500 untuk satu malam, yang ini 10 malam terakhir saja. Bubur lambuk kita buat pada hari cuti, dan infak Ramadan untuk kegunaan sagu hati imam, bilal dan lain-lain lah, dan juga borang tahlil. Tahlil adalah keikhlasan hati tuan-tuan. Jadi bagi ahli karya, borang-borang ini akan kami hantar ke rumah tuan-tuan bermula pada 15 Syakban. Bermula Syakban kita hantar kepada ke rumah tuan-tuan. Yang bukan ahli karya yang ingin menginfak dari program ini bolehlah dapatkan borang pada pihak surau. InsyaAllah borang telah disediakan. Jadi kami mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan, sama-samalah kita imarahkan Surau An-Nur dari masa ke masa. Yang kedua berkenaan dengan dewan. Dewan kita alhamdulillah telah selesai disiapkan. Tuan-tuan bolehlah tengok dewan tu, saya dah bukakan tingkap dia. Itulah bentuk dewan, itulah duit tuan-tuan yang telah kami gunakan untuk mengimarahkan surau ini. Dan insyaAllah doa kami untuk melaksanakan, untuk mengimarahkan surau ini seberapa yang kami mampu. Kita akan gunakan dewan ini untuk program-program kemasyarakatan supaya kita dapat menambahkan ilmu di surau ini, insyaAllah. Tuan-tuan, itulah surau itu. Tuan-tuan boleh tengok lepas salat nanti. Saya dah buka ke tingkap itu. Maaflah buat masa ini saya tak dapat benarkan untuk masuk. Jadi sekali lagi saya bagi pihak ahli tuan-tuan mengucapkan selamat menyambut bulan Syaban, insyaAllah Ramadan. Ini awalilah bulan Jumaat pertama bulan Syaban, agar marilah kita sama-sama memenuhi surau ini dan semasa khusus pada ahli karya. Saya mengelalu bawa lah anak-anak kita untuk salat berjemaah setiap hari, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusallu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا Ayyuhal salat.
Alhamdulillahil qail innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kita semua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman serta beroleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah agama Islam, agama perpaduan. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat agama Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka jahanam disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayatnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, umat yang kuat adalah umat bersatu padu dan umat yang sejahtera, yang tidak mudah digugat dan gentar dengan mana-mana ancaman atau ugutan. Islam adalah agama yang menganjurkan perpaduan, kerana dengan keamanan dan kestabilan dapat ditegakkan. Sebaliknya Islam sama sekali menolak berlakunya perpecahan, kerana ianya akan membawa kepada kehancuran dan ketinggalan. Dari satu segi, umat yang berpecah akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuh, kerana dengan perpecahan akan menghilangkan kekuatan sesuatu umat atau bangsa. Perpaduan tidak hanya semata-mata ditekankan kepada aspek pertahanan dan ketenteraan sahaja, malah ia perlu meliputi semua sudut kehidupan, kerana musuh tidak hanya melihat kelemahan sesuatu bangsa berdasarkan satu sudut sahaja, malah ia melihat pada berbagai ruang
yang boleh dimasukinya. Oleh itu kita perlu menguatkan perpaduan umat Islam dalam semua sudut kehidupan, terutama sekali sudut politik, ekonomi dan sebagainya, supaya dapat mewujudkan ummah yang sejahtera. Persaudaraan adalah kunci kepada perpaduan. Semakin erat persaudaraan yang dijalin, maka semakin kukuhlah perpaduan sesuatu umat atau bangsa. Oleh itu konsep dan semangat persaudaraan perlu dipupuk dan disematkan dalam hati sanubari setiap umat manusia, kerana ia merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Sebaliknya, permusuhan dan perseteruan adalah musuh utama kepada persaudaraan. Dengan itu, sekiranya sesuatu bangsa atau kaum sering bermusuhan dan bersengketa, maka mereka sebenarnya tidak bersaudara, apalagi untuk membentuk sebuah kesatuan dan perpaduan. Muslimin yang berbahagia, perpaduan adalah lambang keutuhan dan kekuatan, dan ia juga sebagai lambang kedamaian dan keharmonian. Dalam Al-Quranul Karim, kita boleh mendapati banyak ayat yang menyarankan supaya kita bersatu padu dan bersaudara. Antara Allah berfirman dalam suratul Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelengkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu boleh rahmat ataupun kesihan belas Allah Subhanahu wa taala. Demi mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat dan kukuh, ke Al-Quran mengatakan supaya dilakukan upaya perdamaian dan islah sekiranya ada tanda-tanda bahawa hubungan persaudaraan tersebut hancur dan musnah, atau sekurang-kurangnya telah mula menunjukkan tanda-tanda ia mulai retak. Sekurang-kurangnya telah mula menunjukkan tanda-tanda yang mulai retak. Ini jelas terdapat pada penghujung yang bacakan tadi. Dalam pada itu, Allah berikan kepada kita semua supaya jangan berpecah belah, kerana ia boleh meleraikan ikatan persaudaraan dan kekuatan kita. Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 105 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang, yakni orang Yahudi, cerai-berai dan berselisihan agama mereka. Datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas lagi nyata yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan umat Islam saling membantu, mendukung dan membina keutuhan dan kesatuan ummah, baik di mana sahaja berada. Harus lebih mengutamakan keutuhan umat daripada kepentingan sendiri perkara yang permusuhan dan perpecahan dalam hidup bermasyarakat. Sesungguhnya perpaduan dan kesatuan menjadi kita kuat dan teguh, sedangkan perpecahan membuatkan kita lemah dan mudah dipatahkan oleh pihak lawan. Umat yang bersatu walaupun jumlahnya kecil pasti kuat. Sebaliknya, umat yang banyak, yang ramai tetapi selalu berselisihan amat mudah dikalahkan oleh lawan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak
Berapa banyak terdapat golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Justru itu, sama-samalah kita sedar betapa besarnya bahaya jika selalu terjadi perpecahan, berlaku pergaduhan, akan ia akan membawa bencana dan malapetaka yang mungkin menyebabkan hilangnya kuasa serta kekuatan umat Islam itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita renung dan ambil pengajaran daripada khutbah ini. Antaranya, pertama, umat Islam dalam menjaga hubungan persaudaraan Islamiah, ikhwah Islamiah, sesama Islam, supaya kita dapat membina satu ikatan perpaduan ummah yang sejahtera. Yang kedua, umat Islam dalam mendidik generasi, generasi akan datang, untuk bersatu padu dan mengeratkan perpaduan berlandaskan akidah, yakni tauhid, syariat dan akhlak Islam. Yang ketiga, umat Islam wajib mengekalkan perpaduan demi menjamin kekuatan umat Islam dan keamanan dalam negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha masabirin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, niscaya kamu menjadi lemah, lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan kecekalan hati. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Suratul Anfal ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak أن تخفف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفرنا من حيث لا تحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أضلني أهل Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma fi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa ahlik al kafara wal mubtadi'at wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfazha bi 'ayni 'inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifzi qayatika as-samadaniyah. Jalalat malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibnu al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adi min auna wal hidayah wa sihata wa salamata mink li wali adi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni
وصلاح وعافية بمنك وكرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اتن عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan menjauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hambamu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah yang aman damai, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, irfa'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfi يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.